And it all started from here. A place where I can learn a lot about Jeep and will certainly be guided by the experts here. Ya, ini sih jelasin bagian-bagian yang biasanya paling penting sih di bagian Jeep sih. Jadi bagian Jeep itu yang penting yang kita lihat di sini ini ada velg. Velg mobil Jeep biasa ada untuk ring 17 atau 20, ada bedlock atau velg biasa gitu. Jadi banyak yang ada ukurannya ya. Iya, cuma umumnya biasa untuk mobil Jeep itu 17 atau 20. Terus ini mereknya banyak ya? Iya. Jadi ini brandnya semuanya dari Amerika untuk brandnya sendiri gitu. Nah, terus bagian sini juga ini pasangannya velg tadi, ini ada ban. Ya. Gede-gede banget ya. Iya, jadi untuk banyak Jeep itu ada tipe AT atau tipe MT biasa. AT itu all terrain, jadi lebih halus. Lebih halus. Apanya yang lebih halus? Jadi dia punya motif kembangannya juga lebih halus. Ini all terrain. Kalau yang tipe MT yang seperti ini contohnya nih. Oh, lebih jarang. Ini mati terrain ya. Jadi untuk lumpuh gitu. Lebih jadi gede-gede juga ya? Iya. Ini ada BFG, Maxxis, Yokohama dan lain-lain. Size-nya biasa dari 33 sampai 40. Yang 40 paling gede? Ya, 40 kebetulan yang gede ini. Ya. Wow. Ini 40. Setelah tadi udah ada ban velg, udah pasangannya, ada pasangannya lagi, ini lift kit, ini kaki-kakinya. Jadi itu sebenarnya yang basicnya dulu kali. Basicnya ya? Dulu untuk Jeep. Nah, jadi dari lift kit sendiri ada banyak merek, ada banyak ukuran. Nah, salah satunya contohnya ini dari Terraflex. Iya, ini mereknya. Iya. Ini ada dari Terraflex, kebetulan kita juga udah jadi dealer internasional ya. Oh. Ini tuh lift kit tuh gunanya buat apa sih, Kak? Jadi untuk meninggikan mobil. Untuk meninggikan mobil Jeep? Iya. Udah tinggi terus tambah tinggi lagi? Iya, karena saat kita off-road biasa kan banyak seperti batu. Oh. Gitu, atau gunung kecil, jadi kita mesti di lift kit. Tapi harus semuanya di lift kit? Apa cuma pengen ini aja? Tergantung dari kebutuhan sih. Oh, tergantung kebutuhan. Ya. Oh, berarti kalau yang sering off-road gitu ya? Iya. Bakalan harus butuh gitu? Kalau off-road harus butuh, cuma kadang-kadang ada yang mau customer mau look-nya seperti off-road, cuma buat daily juga banyak. Oh. Okay. Ya, jadi ini ada shock steer. Ini bisa di-style juga. Ini gunanya buat apa? Nah, ini steering stabilizer. Jadi standarnya Jeep itu sudah ada sebenarnya ini. Cuma kita upgrade yang lebih heavy duty, yang bisa di-style juga dari lebih keras atau lebih empuk. Ini juga sama berarti? Sama. Tapi ini beda. Beda brand, ini beda dari brand Fox, aja. Ini dari Terraflex. Nah, yang bagian paling pentingnya, ini juga biasa dari lift kit itu, yang pentingnya shocknya. Shock. Ya, ini dari Terraflex, namanya tipe, ya ini Falcon. Falcon dia tipe 3.3. Ya, jadi dia bisa di-adjust juga. Tuh, ini jadi ada stylenya semua. Tipe-tipenya itu menunjukkan fungsinya ya? Iya, jadi kalau biasa 3.1 itu buat dalam kota, 3.2 bisa off-road, 3.3 itu paling sempurna sih. Oh. Jadi bisa dalam kota, off-road bisa. I really wanted to get it right. Trying to find some balance in my life. I never really put up a fight. And now I'm losing sleep. Nah, kita juga ada spare part-spare part. Nah ya, ini yang paling penting untuk Livi. Spare part itu, ini Mopar. Ini Mopar ini artinya OEM parts-nya. OEM parts. Ya, jadi dari Jeep itu menggunakan spare part yang aslinya, ini Mopar. Oh, spare part asli itu ya, dari Mopar. Kalau mungkin kayak begini, untuk merek lainnya sih, ini kan aftermarket jatuhnya. Oh, ya. Oke. Jadi nggak ada mereknya? Ada, mereknya ini Crown. Pokoknya yang paling utama tuh Mopar ya? OEM M-O-M ini, Mopar. Ya. Dari Mopar, jadi kita juga ada spare part, kita bisa untuk servis juga. Ada air radiatornya Mopar dan lain-lain, oli transmisi, kita bisa untuk servis sih. Wow, banyak juga ya. Wah,
Ini apa ini? Ini yang depan, bagian depan itu ya? Ya, ini salah satu bagian untuk saya yang cukup penting juga di Jeep sih. Jadi ini bumper-bumpernya untuk Jeep JK atau JL. Ini beda-beda banget bentukannya? Ya, yang pertama biasa ini beda dari brandnya. Oh, brandnya. Ya. Nah, ini jadi bumper JL kita semuanya asli di Amerika. Dari Amerika. Emang ya. Barangnya tuh sebenarnya dari mana aja sih, Kak? Barangnya sih biasanya sih ya dari banyak negara ya, ada dari Amerika, China, Australia atau dan lain-lain. Tapi yang cuma kan Jeep itu kan aslinya dari Amerika. Oh. Mobilnya itu dari Amerika. Mobilnya itu dari Amerika. Jadi semuanya banyak kan dari Amerika barangnya. Yes, betul loh. Terus ini tahu kita cara tahu ini bumpernya punya JK nih, ini bumpernya punya JL. Nah, kalau itu emang kita pas ordernya pun emang sudah ada fitmentnya. Jadi fitmentnya ini untuk Wrangler JK, fitmentnya untuk Wrangler JL gitu. Tapi berarti kan kalau ini kan eksterior ya. Tapi berarti masih bisa ya kalau misalnya kalau apa namanya mau dari JK kayak JL gitu. Berarti ininya masih yang iya. Dari buat JL masih bisa dipakai yang ke JK gitu. Bumper depan bisa. Oh, bumper depan masih. Bumper depan bisa. Cuma bumper belakang enggak bisa. Oh, bumper belakang. Iya, makanya saya tadi bilang menyerupai bisa cuma identik 100% enggak bisa. Oh, okay. Nah, biasa pasangannya bumper ini ada wins, kita juga ada wins. Wins itu alat untuk derek. Biasa pasangnya ada di sini. Oh, yang kayak tali tambang. Iya, betul. Itu alat untuk derek. Jadi, wins itu kapasitasnya juga beda-beda. Ada yang 8.000, 10.000, 12.000 LBS. Apa itu LBS? Kepanjangannya? Enggak. Okay. Untuk daya tarik bebannya. Oh, daya tarik beban. Kalau 8.000 itu sekitar 4.000 kilo. Iya, atau sekitar 4 ton. Wow. Oh, ya. Jadi semakin gede LBS, daya tariknya semakin besar. Sini buat apa nih? Kok yang lain nggak ada? Ya, kalau ini sebutnya ini shackle. Shackle atau daring. Shackle. Ya, daring. Jadi misalkan kita saat off-road atau overland, kita butuh hook untuk ikat tali, bisa ke sini. Oh, di sini. Terus kalau yang lain di mananya? Ya, kalau yang lainnya biasa ada tambahan sendiri. Ini kan emang belum kita lengkapin. Oh, iya. Ini jadi banyak pasangannya. Banyak. Oh, sebenarnya tuh di sini tuh ada lagi. Ya, jadi masih ada banyak bagiannya. Nah, ini bagian-bagian pendukung ada eksterior, ada performance-nya. Jadi kayak ada ganti knalpot atau ganti intake, ganti intake. Snorkel. Itu intake itu apa? Intake itu filter udara. Yang kayak gitu. Ini namanya snorkel. Jadi kalau orang Jeep biasanya tuh belalai gajah sebutnya. Gajah, fungsi paling pentingnya ini kita ini kan pasangannya sama intake filter udara. Yeah. Kalau kita udah pasang ini, saat kita lewat sungai banjir, filter udaranya kena air pun nggak bakal masuk air atau mati mobil. Kenapa? Karena dia napasnya udah di atas. Oh, itu kayak ini ya, apa orang snorkeling ya? Yes, namanya yes, snorkel. betul. Jadi makanya kalau yang biasa buat udah overland, offroad serius, pasang snorkel. Wow, ya. Ini bagian depannya? Ya, biasa ini sebutnya grill. Grill. Jadi grillnya Jeep itu bisa kita ganti. Bisa kita ganti model. Bisa ganti model. Ini kalau yang ini model apa ini? Modelnya banyak sih, ada DVA, Top Fire, biasa yang ribet gitu. Tapi ini untuk model depannya Jeep JK sama JL tuh sama? Beda. JK, JK, JL, JL. Jadi nggak bisa dipakai substitusi, nggak bisa. Oh, kalau itu nggak bisa? Iya. Kayaknya emang harus lihat langsung Jeepnya deh, kayak aku belum bisa kebayang gitu ini di mana. Kalau emang DV belajar langsung di aksesoris mungkin agak bingung. Lebih enak sambil lihat mobilnya gitu. Oh, iya. Kita lihat mobilnya aja.